Ginny yang merupakan anggota NMIX hingga hari ini akan meninggalkan grup dan mengakhiri kontraknya dengan JYP Entertainment karena alasan pribadi, kata JYP Entertainment dalam keterangannya seperti dikutip dari OKpop Jumat hari ini. Agensi pun menyampaikan permohonan maafnya atas kabar mengejutkan tersebut. Kami meminta maaf karena membuat banyak penggemar khawatir dengan berita yang tiba-tiba ini, tuturnya. Agensi mengatakan bahwa NMIX akan melakukan semua kegiatan yang dijadwalkan di masa mendatang sebagai grup beranggotakan 6 orang. Kami meminta Anda mendukung Ginny di jalan barunya, dan kami juga meminta dorongan hangat Anda kepada 6 anggota NMIX yang akan terus berjalan menuju impian mereka, tumbuh setiap hari, ungkapnya. Sekali lagi, kami meminta maaf kepada para penggemar yang telah mendukung NMIX, terima kasih. Pungkasnya, NMIX melakukan debut mereka sebagai grup beranggotakan 7 orang pada bulan Februari tahun 2022. Mulai kini, NMIX akan melanjutkan aktivitas mereka dengan 6 anggota, yakni Lily, Haewon, Sulayeon, Bae, Jiwoo, dan Kyujin.